begini. Canda Yeni Wahid, Jokowi kalau silaturahmi nggak pakai stuntman. Aksi Presiden Joko Widodo, Jokowi, memakai stuntman dalam pembukaan Asian Games 2018 menarik perhatian. Putri Abdurrahman Wahid, Zanuba Arifah Hafsoh Rahman Wahid alias Yeni, memberikan candaan kepada Jokowi. Kami senangnya Pak Jokowi ini kalau silaturahmi nggak pakai stuntman, kata Yeni setelah menerima kunjungan Jokowi di kediamannya, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat, 7 September 2018. Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada mendiang Gus Dur. Jokowi juga diajak makan bubur merah putih oleh Sinta Nuriyah. Saya ke sini tidak sekali atau dua kali. Saya ke dalamnya Bu Sinta sudah yang keempat. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk almarhum Gus Dur yang ke-78, ujar Jokowi. Jokowi, yang maju ke Pilpres 2019, juga meminta doa restu kepada Sinta. Sinta mendoakan Jokowi menjadi pemimpin amanah. Saya sebagai orang tua pasti akan memberikan doa, ya mendoakan dan juga memberikan dukungan selama, apalagi kalau kita harapkan yang jadi pemimpin nanti itu pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa mengamalkan apa yang diamalkan Gus Dur, ucap Sinta.